Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita akan belajar matematika ya, tentang debit. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Tak bosan-bosannya, Pak Dadan mengingatkan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar tentang debit. Apa itu debit? Debit adalah volume zat cair yang mengalir dari suatu saluran melalui alat bantu pada satuan waktu. Contohnya yaitu kamu mengisi air di dalam bak mandi. Kamu mengisi selama 60 menit. Nah, air yang tertampung di dalam bak mandi itu disebut volume. Kemudian 60 menit tadi disebut waktu. Dan kecepatan air mengalirnya disebut debit. Untuk rumus debit itu sendiri, yaitu debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Selain mengetahui rumus debit, kita pun harus mengetahui satuan volume, seperti tangga yang ada di samping ini. Nah, ketika turun satu tangga, maka harus dikalikan dengan 1000, atau ditambah 0-nya 3 juga boleh. Kalau naik ke atas, harus dibagi 1000, atau dikurangi 0-nya 3. Dari tangga ini bisa kita lihat bahwa 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah kolam ikan dengan volume air sebesar 3.600 liter, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air adalah 30 menit. Pertanyaannya, berapa debit air yang mengalir? Jawabannya adalah yang pertama yaitu volumenya 3.600 liter, kemudian waktunya 30 menit. 30 menit itu sama dengan 30 dikali 60 detik, yaitu 1.800 detik. Nah, kemudian kita baru tentukan debitnya. Debit sama dengan 3.600 dibagi 1.800 detik. Sama dengan hasilnya yaitu 2 liter per detik. Nah, silakan kalian pahami terlebih dahulu. Untuk tugas hari ini, silakan kalian tulis soalnya dan kemudian kerjakan di buku tulis ya. Terima kasih telah menyaksikan video yang Pak Dadan buat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas tentang debit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.